Halo gamer, kembali lagi bersama saya Hendy di video Jurassic Survival. Jadi kita lanjutkan lagi progresnya. Ini masih ngelanjutin video sebelumnya ya. Kalau sebelumnya saya baru aja dari Medok Arena, sekarang kita coba pulang dulu. Oke, pokoknya kita ngelanjutin aja progres, nggak tahu nanti mau apa. Tapi kayaknya sih saya pengen coba bikin item-item yang saya belum pernah bikin sebelumnya ya. Jadi kayak yang belum kita bikin itu Megalosaurus Skeleton sama Baryonyx Skeleton. Ini nggak tahu juga saya bisa bikin atau enggak karena tergantung pamplengnya. Kalau semua masih belum bisa ya mungkin di video selanjutnya ya. Oke, kita pokoknya lihat-lihat dulu aja nanti. Ini ada inkubator juga, masih banyak ya. Jadi sekarang saya udah level berapa ini? 30. Udah level 30, ada banyak banget ini item-itemnya yang belum saya bikin. Jadi kita coba aja nanti. Ini host plan-nya sama persis kayak yang di Last Day Honored ya, gambarnya. Oke, workbench. Ada jeep juga nantinya. Tapi untuk jeep saya kurang tahu juga bisa selesai cepet atau enggak. Karena mungkin spare part-nya ada juga yang masih belum di-update ya mungkin. Oke, kita coba aja. Ini kita pulang ke rumah dulu. Untuk lihat situasi di rumah. Dan kalau nggak salah tadi lagi ada ambush ya. Jadi ada yang datang ke sini, jadi saya harus waspada. Oke, ini di sini saya udah sampai ngumpulin banyak tas. Oke, makanan sama minuman masih aman. Tali saya masih terus bikin. Jadi di awal-awal kalau game seperti ini memang kita masih belum punya banyak item ya. Jadi saya harus ngumpulin dulu. Untuk tali saya taruh sini aja mungkin ya. Biar sama kayak Last Day Honored, jadi biar posisinya nggak begitu jauh. Ini makanan juga nanti saya akan bikin di sana. Ini kan udah saya upgrade juga, jadi saya harus bikin chest nantinya di situ. Oke. Okay. Oh, ini dia. Kabur kalau sampai kelamaan kabur dia. Oke, okay, tapi saya berhasil bunuh lumayan. Take all. Ini tasnya juga nanti akan kita simpan. Dogtag-nya ternyata saya masih punya dua ya, jadi mungkin kapan-kapan aja saya kumpulin dulu tas biar buat koleksi. Dogtag taruh sini aja nggak apa-apa, kayaknya nggak hilang juga sih. Kemudian lumayan nih dapat pickaxe nanti buat modal nyari ore. Ini saya masih bener-bener perlu nyari banyak barang ya, jadi makanya saya prioritaskan untuk bikin chest dulu. Oke, okay. Ini makanan. Ingat saya nggak di sini, tadi di sini. Oh ya, benar. Kaleng kosong, minuman, botol kosong, ada baju juga. Kalau baju di mana ya? Oke, ini yang bikin saya agak pusing tuh karena posisinya kebalik ya, sama kalau di Last Day Honored kan ini small box itu di kanan, sedangkan pocket itu di kiri gitu ya. Jadi tombolnya pun saya juga agak sulit untuk ngaturnya. Jadi kalau seumpama teman-teman tahu saya pakai emulator no player itu untuk ngambil barang saya harus mencet tombol R. Padahal kalau seumpama di game Last Day Honored itu saya cuma perlu pencet tombol A aja. Dimana tombol A juga itu untuk nyerang juga. Jadi A sama S. Nah ini S ya. Jadi S saya taruh di bawah sini. Oh ini kursornya teman-teman nggak bisa lihat ternyata. Pokoknya itulah, S itu untuk pick up item gitu. Itu kalau kontrol tombol kontrol yang saya gunakan di game ini. Oke, ada lagi. Oh ya, senjata. Senjata saya simpen aja. Kita nggak perlu banyak senjata. Cook hammer nanti kita pakai mungkin ya. Tapi ini saya masih pakai machete, jadi simpen aja. Oh ini salah tempat ini. Pokoknya mulai dikumpulin jadi satu deh ini sekarang, karena udah punya tempat yang lebih luas, udah bikin chest lumayan banyak. Jadi kita mulai jadiin satu, meskipun masih belum rapi juga tapi nggak masalah. Oke, botol kosong mana lagi? Oh ya, kayu sama kaleng kosong ini. Oh bambu, bambunya sisa 6 bisa masuk sini kan? Oh, nggak bisa ternyata. Oh 4 bisa, 4. Jadi sisa 2. Oke, mungkin
kita gunakan aja ini untuk bikin alat atau apa gitu ya. Batu, bambu. Udah deh, kita simpen acak dulu aja, nggak apa-apa. Gampang nanti diurus nanti, daripada kelamaan ngatur barang. Kalau semua udah banyak boxnya gitu, baru kita bisa rapikan lagi ya. Tapi ini boxnya masih kurang banyak banget, karena rencana saya satu ruangan ini penuh dengan chest nantinya. Oke, kaleng kosong tadi di atas sih kayaknya. Oh ya, ini kaleng kosong saya ambil aja. Seperti game Last Day on Earth, kaleng kosong saya taruh di sini. Pas banget, saya udah bikin chest di sini. Jadi memang posisinya saya samakan biar saya sendiri nggak ribet untuk nyari-nyarinya. Oke. Celana, baju, topi, sepatu. Oke. Itu nggak tahu juga nanti bisa di refine atau enggak, tapi pokoknya kita simpen dulu ya. Oh ya, ini tali masih ada di sini. Tali. Talinya biar di sini aja. Aduh, kebalik. Nah, ini dia, kebalik kayak gini. Jadi posisinya karena kebalik, jadi saya pikir kayak gitu ya. Oke, di sini saya bawa headset sama XX. Jadi mungkin saya nyari kayu sama batu dulu kali ya, sambil nungguin ini selesai nih. Kalau sekarang saya bikin ini, perlunya banyak gak sih? 10. Ada sih kayaknya, tapi nailnya ini saya belum bikin workbench kayaknya untuk bikin nail. Oh iya bener, saya belum bikin. Jadi harus saya bikin dulu ya. Coba kita cek apakah udah bisa bikin atau belum. Ini stone cutter table juga saya belum bikin. Sewing table udah satu. Oke. Ini kenapa gunsmith bench dulu ya? Yang digunakan itu workbench, tapi workbenchnya mana? Ini woodworking bench. Stone cutter table belum perlu juga. Coba saya cek dulu satu persatu. Oh, ini dia workbench, udah bisa bikin ya, level 23. Tapi masalahnya rubbernya saya nggak punya nih. Udah terakhir saya bikin untuk ini, saya pakai untuk bikin sewing table kalau nggak salah. Oke, coba saya cek dulu. Oh, masih, ternyata masih ada nih 5. Kita bikin dulu aja ya workbench untuk bikin nail, karena penting. Jadi mungkin video kali ini saya kasih judul bikin workbench gitu ya. Mudah-mudahan sih teman-teman nggak bosen, karena ya saya juga masih ngejar ini. Jadi saya kejar pelan-pelan pokoknya ya, jadi mohon pengertiannya. Oke. Kayu tadi, pine plank juga kayaknya perlu. Oke, kita cek lagi, saya nggak hafal. Oh, kayunya enggak, jadi saya masukkan ke sini aja biar penuh. Dan ini kita ambil, ini juga sama, kita penuhin. Tadi perlu refine bambu ya. Refine bambu saya udah bikin, jadi ada. Siap. Ironnya saya kayaknya masih punya banyak, tapi posisinya di mana ya? Otaknya saya masih belum hafal. Coba saya cari dulu. Kayaknya sih satu kotak sama batu deh. Oke, nah ini dia iron bar. Jadi rubbernya perlu 3. Palm plank ini berarti rubber saya harus nyari lagi sebanyak mungkin nantinya. Oke. Workbench udah jadi, kita taruh. Nanti kalau bisa langsung bikin ini ya. Langsung bikin nail, langsung kita bikin. Ini sementara di sini dulu karena harus lantai 2. Nantinya kalau saya udah punya rubber lagi dan bikin sewing table lagi, saya akan taruh sini dan ini di atas gitu ya. Pokoknya untuk tata letaknya itu saya bikin sama kayak di akun saya di game Last Day on Earth ya. Oke. Workbench. Pakai ini jadi nail. Oke. Kita langsung bikin aja. Taruh 5 dulu. Ambil lagi sisanya. 15 ya. Berarti kita split aja deh. Di pas aja. Dan ini rubbernya sisa, kita taruh lagi. Kayu juga sisa. Kita taruh. Refine bambu sama. Oke.
Jadi nanti kita nyari ore sekalian sama kayu. Oke, berarti udah ya. Dan karena waktunya masih 10 menit, ini baru 10 menit, saya akan pergi untuk nyari kayu sama batu, mungkin sama ore sekalian. Jadi kita nyarinya di mana nih? Oh, ada event trader. Cuman untuk item-itemnya saya masih belum punya karena saya jarang pergi-pergi. Oke. Mungkin kemana ya? Ke area yang gampang aja deh, yang penting dapat gitu ya. Kita bisa bolak-balik nanti, bolak-balik sini. Ini karena saya juga nggak pakai perlengkapan yang lengkap. Oh, bentar. Mending ke area tengkorak 2 ya. To school. Kita ke sana, tapi saya akan ambil pakaian dulu. Darah saya penuhin dulu. Oke. Ini senjata nggak usah. Oke. Mungkin headsetnya saya tinggal dulu nanti, karena saya hanya perlu untuk fokus nyari ore aja ya. Soalnya kayu banyak, ini kayunya udah lumayan banyak, jadi mungkin sekalinya nanti diambil ya nggak usah banyak-banyak. Pakaian, jadi mana pakaiannya? Kita pakai yang udah hampir rusak aja. Satunya ya ini. Sip. Ya lengkap, tapi meskipun bekas nggak masalah. Oke, kita pergi ke arena limestone ya kalau di Last The Owner, tapi kalau di sini nggak tahu apa namanya, saya lupa. Serius, saya bener-bener udah lama nggak main, dan kemarin saya males main karena posisinya saya sedang main game lain juga. Kemudian ada juga ini apa namanya, game ini agak sulit dibuka, jadi saya stuck di loading. Dan solusinya saat itu saya ini ya, clear data terus install lagi gitu, tapi akunnya masih aman, nggak kayak di Last The Owner ya. Kalau kita sembarangan kayak gitu biasanya akunnya bisa beresiko, intinya bisa aja hilang. Kalau di sini aman. Oke, sip, kita walk aja mungkin di sini. Stone Cliff ya namanya. Ini juga ada airdrop sebenarnya. Masih 23 menit. Nanti kalau seumpama sempat kita akan mampir. Coba ya nanti. Kita apa aja? Energi masih banyak. Yang jelas game ini nanti saya akan lanjutkan meskipun progresnya nyantai. Jadi mungkin teman-teman kalau seumpama nungguin ya mohon maaf kalau seumpama uploadnya lama gitu ya, tapi saya usahakan yang terbaik biar tetap bisa upload tiap harinya. Oke. Waduh, udah langsung dikejar. Siap. Dan teman-teman bisa lihat kalau di sini itu Dilophosaurus-nya ngeselin ya. Oke. Lumayan. Item-item lain juga saya masih perlu banyak banget. Oke, kita fokus aja ya nyari ore. Untuk kayu mungkin sekedar satu slot mungkin. Oke. Dan mungkin daripada kelamaan, karena saya tahu teman-teman bosen banget kalau lihat saya farming, jadi saya akan percepat videonya ya.
Okay, jadi ini saya ketemu sama pemimpinnya di Dilophosaurus tadi. Jadi saya persiapkan barang. Saya tadi ngambil item yang ada di inbox, ada machete. Kemudian ini, karena saya udah kehabisan senjata sama equipment, jadi saya akan coba bunuh itu udah nanggung banget, tinggal dikit. Saya akan coba ya bunuh. Oke, kita menuju ke sana. Tadi posisinya ada di atas. Dan saya udah nggak bisa mengendap-endap lagi nih. Ini bener yang ini nggak? Oke, kayaknya ini sih bener. Oh, ini di Dilophosaurus yang biasa. Tapi dia nggak ngejar ya. Oke, padahal posisi saya udah shower ini. Kita coba sneak attack yang ini bisa nggak kira-kira? Nah, ini nih. Darahnya banyak banget. Kalau nggak berhasil ya saya akan kabur. Oke. Tapi hati-hati, lanjut aja udah. Mati. Kayaknya tadi manggil ya itu. Oke, ada cakarnya juga, dapat cakar. Siap, itu tadi berarti emaknya Dilophosaurus. Oke. Saya akan pakai manggonya dulu untuk ngeheal biar habis, biar bisa ngambil ini. Tadi juga dapat ini namanya red scale, jadi dapat sisik warna merah. Oke, jadi kalau kita ketemu itu kayaknya bisa dibilang wajib bunuh ya, tapi pastikan bawa senjata yang cukup kuat karena memang susah untuk bunuhnya. Saya tadi sampai hampir aja mati itu gara-gara itu. Oke, saya lanjut lagi untuk farming karena posisi level saya kan masih level 34, jadi masih ada kesempatan untuk naik level lagi. Kalau di game Last Day on Earth kan saya udah level 99, jadi nggak semua barang saya ambil. Tapi kalau di sini semua barang saya ambil meskipun tas sudah kepenuhan. Tujuannya yaitu buat nyari experience point ya. Oke, plant fiber biar aja. Nanti kita taruh dulu barangnya. Yang sekiranya kurang diperlukan kita tinggal ya. Oke, saya akan naruh barang dulu di bot tadi, di mayat bot. Ini saya gunakan untuk nyimpen barang. Kemudian oke. Ini kita biar bisa fokus untuk nyari ore. Please 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 please. Oke. Split lagi. Karena masih banyak ya yang belum kita ambil. Oke, tinggal kita auto aja. Ini semua musuh udah saya bunuh. Oke, kita lanjut lagi untuk farming ore. Tapi itu nggak semuanya nanti saya bawa pulang mungkin ya itemnya, karena tasnya kepenuhan. Oke, mungkin saya akan percepat lagi videonya. Oke, udah selesai untuk ngambil barang, itu tinggal batu doang sisanya, tapi nggak akan saya bawa. Oke, sekarang kita tinggal tata aja ini yang mau dibawa pulang yang mana aja. Oke, ore-nya dapat mungkin 4 slot cukup ya. 4 slot, batunya nggak usah. Kayu 1 slot. Bambu 1 slot, ini tinggal. Kemudian apalagi nih? Mango kita makan aja. Ini pineapple tinggal 2, makan. Kemudian oke, tali kayaknya perlu juga. Oke,
Kalau di take all udah penuh ya, nggak bisa lagi ngambil. Sepatu ini sekarat, jadi saya ganti yang ini aja. Oke, makanan dimakan aja, bodo amat. Scrap metal penting nggak ya? Kita ganti aja, scrap metal kita bawa ini. Oke, apa ya sekiranya bisa dikorbankan? Oke, kayaknya enggak sih, enggak ada ya. Udah gini aja mungkin. Ya, gitu aja udah. Kita langsung pulang ya. Jadi, mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Akan saya lanjutkan lagi progresnya di video selanjutnya. Oke, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Keep calm and enjoy gaming.